Bapak Ibu Bapak Hadirin yang berbahagia yang kami hormati, biar di kesempatan yang berbahagia ini akan disampaikan laporan kegiatan oleh koordinator sekretariat Bawaslu, Bapak Kirnadi Esos, kami persilakan dengan Anda. Baik, kami sampaikan terima kasih atas laporan pelaksanaan oleh koordinator sekretariat Bawaslu pada kesempatan pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu Hadirin yang berbahagia yang berbahagia dan merupakan rangkaian acara selanjutnya. Mari kita ikuti bersama sambutan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek, Bapak Ahmad Rohani S.Pd. Kami persilakan. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Yang Terhormat Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek, Bapak Ahmad Rohani S.Pd. yang telah memberikan sambutan dan pembukaan pada acara hari ini. Dan di penghujung rangkaian acara pembukaan, pada sini kita menundukkan kepala saling berdoa. Terima kasih, semoga rangkaian acara konsumsi dan sebarang-sebarang hari ini tentunya dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kemaslahatan untuk kita bersama. Dan berkenan untuk memimpin doa, Bapak Kiai Haji Nasrul, kami persilakan dengan hormat. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Nasrul yang punya berkenan memimpin doa untuk rangkaian acara pada hari ini. Dan baik, Bapak Ibu Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan segera dilanjut bersama sesi pemaparan materi dalam konsolidasi pengawasan pemilu tahun 2024 yang mengambil tema sinergitas stakeholder dalam mengawal pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu 2024. Dan tentunya kita ketahui bersama bahwasanya konsolidasi ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan sebuah pemilu yang jujur dan adil. Tentunya keberlangsungan pemilu ini pun tidak lepas dari berbagai pihak stakeholder yang tentunya harus bersinergi untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Dan hadirin berbahagia, di tengah-tengah kita telah hadir narasumber-narasumber yang tentunya luar biasa yang pada kesempatan hari ini mohon izin kami undang untuk naik ke atas panggung. Yang pertama berkenan kepada Yang Terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Bapak Dr. Andes Edi Sugianto. Yang berkenan posisi luar biasa untuk berdiri. Kami persilakan. Dan narasumber yang berikutnya Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek, Bapak Ahmad Rohani S.Pd. Kami undang dengan hormat untuk naik ke atas panggung. Tepuk tangan yang menghadiri. Selanjutnya juga kami undang sebagai narasumber kita pada kesempatan hari ini, Kasdim 0806 Bapak Mayor Rahayu Yalima Susilo SH. Boleh saya lagi berikan awal yang baru biasa. Kami silakan menaikkan atas waktu. Selanjutnya juga kami undang Kasih Pidu Kejaksaan Negeri Trenggalek, Bapak Yan Supriyono SH MH. Berikutnya berkenan menuju ke atas panggung Kabid Oreskrim Polres Trenggalek, yaitu Hadi Setiabudi SH. Dan narasumber yang terakhir luar biasa, Ketua KPU Kabupaten Trenggalek, Bapak Gembong dari Tanah Hari. Baik, para narasumber sudah hadir bersama di tengah-tengah kita pada kesempatan hari ini. Saat lagi akan segera kita ikuti pemaparan materi dari setiap narasumber dan mohon izin dengan tidak mengurangi rasa hormat karena efisiensi waktu kita. Berkenan kepada setiap narasumber untuk dapat menyampaikan materi maksimal 15 menit setiap narasumber yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan kemudian nanti setelah selesai seluruh narasumber, nanti akan ada sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Ada dua termin di sini, nanti setiap termin ada berkenan kepada hadirin, nanti kita sediakan 3 pertanyaan untuk di setiap terminnya. Dan Bapak Ibu Hadirin berbahagia, untuk kesempatan pertama pada hari ini akan kami serahkan kepada pelaksana pemilu Ketua KPU Bapak Gembong dari Tahan untuk menyampaikan paparannya. Kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup berkali dari narasumber. Kami kembali lagi kepada para penanya tadi. Cukup. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya sebagai penutup program acara diskusi dan
posisi tertentu juga yang sedikit saja menekankan untuk bagian acara presentasi pada hari ini terkait poin apa mulai dari KPU. Bapak Gubernur silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh berikan masukan untuk kita bersama. Dan kami yang dapatnya posisi dari seluruh narasumber maka berakhir kepada seluruh rangkaian acara konsolidasi pengawasan pemilu tahun 2024. Tentunya diharapkan dengan adanya konsolidasi ini, tentunya persepsi atau persamaan persepsi dapat terwujud dan sinergitas stakeholder juga dapat terwujud demi pemilu yang berkualitas. Dan hari ini lagi seperti akhiri kepada para narasumber bergerak untuk berfoto bersama dengan seluruh peserta pada kesempatan hari ini berdiri di sebelah depan sini kami persilakan dan para juru kamera atau media boleh kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kita akan mendokumentasikan bersama seluruh rakyat acara pada kesempatan hari ini. Kami persilakan dapat berdiri dan hari ini mengundang di sesi terakhir kami persilakan untuk berdiri semuanya. Sesi yang pertama sesi pose resmi terlebih dahulu. Pose yang kedua sinergitas seluruh stakeholder bagaimana? Hanya melompat ke depan ya, kanan-kanan melompat ke depan dada. Ya baik. Baik, sesi foto bersama selesai. Kemudian kami sampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin undangan yang berkenan tadi pada kesempatan hari ini. Moga kami persilakan undangan yang menikmati ramah-tamah di belakang tempat acara untuk seluruh peserta dan mohon izin kepada para narasumber bergerak lebih sedikit sejenak di ruang sebelah kanan kami. Dan tentunya sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Dan akhir kata, mobil lagi Taufik Badiraya. Wassalamualaikum.